Agilestive Battle pada tahun 2012 ini kita mengadakan seri pertamanya di Makassar, tepatnya di sirkuit Trans Studio Makassar pada tanggal 14 sampai 15 April. Merupakan suatu kebanggaan bagi Agilest kita dapat mengadakan Agilestive Battle pertama di luar kota Jakarta. Dalam 2 hari ini antusiasme dari masyarakat kota Makassar sendiri sangat tinggi, terutama pada terlihat dari peserta yang ada. Peserta lokal dari acara Agilest Drift Battle Makassar ini mencapai 10 drifter dari peserta lokal, dan untuk diharapkan pada kedepannya kita bisa mendapatkan drifter-drifter handal dan menjadikan keharuman bagi nama bangsa dari tanah air kita. Persiapan-persiapan kami di sini adalah baik dari sisi sirkuit maupun SDM, dan dari faktor safety juga telah kami maksimalkan karena olahraga drifting ini merupakan olahraga yang pertama dilaksanakan di Makassar, sehingga kami harapkan kedepannya nanti akan tersenggara di event-event drifting yang berikutnya. Antusias Makassar sendiri mengenai datangnya event Agilest Drift Battle di Makassar untuk tahun 2012 ini sangat-sangat menarik buat mereka, dan ini diharapkan akan menjadi suatu olahraga baru yang akan terus berkesinambungan dilaksanakan di Makassar. Tujuan kami di sini adalah bagaimana sosialisasi daripada drifting ini bisa berkembang dan diterima oleh masyarakat di Makassar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Multistrada Arasarana. Di sini adalah produsen dari ban Agilest yang sangat memberikan dukungan yang sangat besar kepada para komunitas otomotif di Makassar, dan memberikan perhatian yang sangat besar pula kepada masyarakat dan kota Makassar demi untuk berkembangnya otomotif di kota Makassar secara khusus dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Mereka senang banget kita datang, dan mereka senang banget ada event-event kayak gini. Kita kesini untuk mengajak orang-orang Makassar mengikuti drifting ini, untuk meramaikan lagi, dan semoga di seri Makassar yang berikutnya peserta rear wheel drive udah banyak sekali. Ban yang saya gunakan hari ini itu Agilest ATR Sport, ukurannya 265, 35, ring 18, depan dan belakang sama. Performanya cukup baik di cuaca panas kayak gini, dan di cuaca hujan seperti kemarin saya merasakan performa yang bagus, dan gripnya cukup baik. Dengan adanya event ini, kita selaku pembalap-pembalap dari lokal Sulawesi Selatan mencoba untuk ikut sekalian belajar sama teman-teman dari Jakarta, sama dari teman-teman yang lain, gimana sih cara ngedrift yang benar, karena emang ini event yang pertama diadain di Makassar, biar untuk belajar sama-sama gimana untuk majuin khususnya drift di Sulawesi Selatan. Untuk event ini terus terang kita sangat bangga ya bisa diadain di Makassar, dan juga kita teman-teman lokal kan sering ngadain juga event. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bikin ke Jurda, dan kita belajar dari event ini gimana cara manage event drift yang baik dan benar seperti yang diadain sama Agilest kali ini. Saya ikut paparazi karena hobi fotografi, karena baru pertama kali ya diadakan drift battle di Makassar, jadi bagus. Baru pertama kali saya merasakan drift di arena ini menggunakan Ferrari. Ya, senang lah. Pas udah digas, aduh tegang. Tapi seru, masih mau sih. Bagusnya nanti diadakan di sini saja. Di Makassar ini kita benar-benar pertama kali ada event drift ya, dan itu benar-benar kaget banget ngeliat cuaca sama kondisi tracknya juga ya. Itu benar-benar nggak ketebak ya, tadi seharian kita praktis itu panas bener, terus tiba-tiba hujan. Saya memakai ban ATR belakang ukuran 235, depan juga 235. Buat
di acara Drift Battle di Makassar ini diharapkan acaranya berlanjut aja. Entah dia penggerak roda depan atau belakang, biar terus berkembang khususnya daerah Makassar. Persiapan ini dan mesin cukup kita dapat dari Kala Toyota. Tipe ban depan yang kami pakai untuk acara Drift Battle ini, ban depan memakai 123 R15, ban belakang memakai ATR Sport. Performance tire. There is only one choice. Achilles, tire you can trust.